Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi sebuah kesempatan yang membahagiakan bagi kita bersama, terutama ketika Anda memiliki keseriusan untuk belajar, mengawali pagi hari ini dengan kemudian mengisi hidup kita dalam rangka talabul ilmi. Yang ini satu kelebihan tersendiri karena bisa kita pahami banyak orang yang mengawali aktivitas paginya dengan berbagai macam kegiatan, ada yang bermanfaat, bahkan ada yang banyak berbahaya. Karena itu, hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda memiliki syahwat terhadap ilmu, memiliki keinginan besar untuk banyak belajar, maka bersyukurlah, karena sesungguhnya salah satu di antara tanda orang yang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk mendekat ke Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah beri petunjuk, Allah jadikan orang ini lapang, senang, dia merasa nyaman dengan setiap kegiatan yang Islami. Di antaranya adalah belajar agama. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya tertarik untuk menyampaikan salah satu doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebut ketika beliau mengajarkan doa ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha haqqun fadrusuha tsumma ta'allamuha." Sesungguhnya doa ini adalah haqqun, doa yang benar, doa yang sangat tepat untuk dirutinkan. Fadrusuha, karena itu pelajarilah, thumma ta'allamu, thumma ta'allamuha. Kemudian, kajilah dan pelajari isi doanya. Artinya rutinkan dalam setiap aktivitas doa kita, dan ditambah dengan kita berusaha untuk memahami isi kandungan dan maknanya, sehingga doa yang kita baca ini akan lebih kita resapi, dan akan ada unsur menghadirkan hati ketika kita membacanya. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita pahami bahwa manusia yang hidup semakin jauh dari zaman nubuwah, maka ujian yang akan mereka terima, ujian hidup yang akan mereka terima lebih berat dibandingkan kaum muslimin yang hidup yang lebih dekat dengan zaman nubuwah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrun minhu." Sesungguhnya tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Kenapa lebih buruk? Karena potensi fitnah, potensi ujian yang diterima oleh kaum muslimin lebih besar dibandingkan potensi fitnah di zaman sebelumnya. Sehingga semakin jauh manusia hidup dari zaman nubuwah, maka kesempatan dia untuk tertimpa fitnah lebih besar. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu sampai kapan dunia ini berakhir. Dan kita tidak tahu di manakah yang disebut sebagai akhir zaman. Namun di masa kita hidup, kita meyakini bahwa kondisi kita saat ini lebih besar fitnahnya dibandingkan kondisi hidup yang dialami oleh pendahulu-pendahulu kita. Karena itu, kebutuhan kita untuk semakin memahami apa itu fitnah dan berusaha untuk memahami bagaimana solusi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi fitnah ternyata tentu saja lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka yang hidup di zaman-zaman selain fitnah. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara saran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan,
badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk melakukan amal. Fitanan, karena akan hadir banyak sekali fitnah. Bagaimana kondisinya? Kaqita'il lailil mudlimah, yang fitnah itu seperti sepenggal malam yang gelap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kondisi fitnah yang demikian berat, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada banyak orang yang pagi harinya dalam kondisi mukmin namun sore sudah jadi kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Demikian pula ada orang yang sore hari masih mukmin namun pagi hari sudah jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya untuk mendapatkan sepenggal kehidupan dunia. Ini menunjukkan bagaimana besarnya fitnah yang ada di akhir zaman. Sampai dengan adanya sebab fitnah ini, orang rela untuk menjual agamanya dalam waktu yang sangat singkat. Pagi dalam kondisi mukmin, sore sudah jadi kafir. Sore masih mukmin, pagi sudah jadi kafir. Meskipun ini bertingkat, ada juga orang yang pagi masih dalam kondisi orang yang baik sebagai ahlussunnah, sore juga sudah menjadi orang yang bejat. Ada orang yang sore jadi orang yang baik, tapi pagi harinya dia sudah menjadi orang yang sesat. Sebagaimana ada orang yang pagi jadi baik, pagi masih baik, sore jadi orang yang kafir, sore masih muslim, namun pagi hari sudah jadi kafir. Ini menunjukkan bagaimana beratnya fitnah di akhir zaman, sampai orang itu meninggalkan agamanya setahap demi setahap, dan bahkan ada yang meninggalkan seluruh agamanya dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, jamaah yang dimakan Allah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut fitnah akhir zaman itu seperti kaqita'il lailil mudlimah, seperti sepenggal malam yang gelap. Kalau kita misalnya membuat rata-rata intensitas cahaya dalam satu malam, ada yang terang, ada yang gelap. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnah ini disebut dengan kaqita'il lailil mudlimah, seperti sepenggal malam yang gelap, artinya dia kondisi yang paling gelap di waktu itu. Dan inilah kondisi fitnah di akhir zaman. Salam. Yang ini menunjukkan bahwa fitnah itu datang tanpa diketahui oleh kebanyakan manusia. Dia datang di kondisi kegelapan. Orang tidak sadar bahwasanya itu bagian dari fitnah, sehingga dia melakukan atau dia terjerumus dalam fitnah, sementara dia tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang membahayakan bagi dirinya dan agamanya. Kemudian, jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, solusi yang diberikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim ini, Nabi SAW ketika mengingatkan para sahabat agar mereka waspada dengan fitnah, beliau SAW mengingatkan kepada para sahabat dengan mengatakan badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal. Yang ini menunjukkan bahwa cara yang paling tepat agar orang bisa lebih mudah terhindar dari fitnah adalah tidak menunda ketaatan dan tidak menunda amal saleh. Karena dengan bersegera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan semakin terikat dengan aturan, semakin bisa berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yang ini merupakan cara paling tepat agar orang itu lebih terhindar dari fitnah. Karena itu jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebuah kenikmatan yang besar yang layak untuk Anda syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda termasuk di antara jenis manusia yang senang dengan setiap kegiatan Islami, kegiatan yang dekat dengan syariat, karena ini salah satu di antara solusi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar manusia lebih mudah terhindar dari fitnah yang berada di dalam, yang datang dalam kondisi kegelapan seperti di malam hari. Kemudian hadirin dimakan Allah, saya akan menyampaikan sebuah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat,
Ya Allah, aku mohon kepadamu fi'lal khairat, mengamalkan, bisa mengamalkan amal yang baik. Wa tarkal munkarat, dan aku mohon kepadamu hidayah agar bisa meninggalkan setiap kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan aku mohon kepadamu ya Allah agar saya bisa mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan apabila engkau menghendaki akan adanya fitnah yang menimpa hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftun, maka cabutlah nyawaku, wafatkanlah diriku ghaira maftun, tanpa terkena fitnah itu. Bisa di-shoot di sini, Pak. Biar tampil. Ya, silakan dicatat doanya. 2 menit cukup ya. Bentar, baru disesuaikan. Kalau kesulitannya kan Pak, nanti bisa difoto aja Pak. Foto selesai, bawa pulang, catat di rumah.
pun suka. Sampun, Bu. Oke, kita lanjutkan. Terus sebentar. Kita baca dulu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi 'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, fi'lal khairat, bisa mengamalkan semua kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan bisa meninggalkan semua kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan hati yang bisa mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnah, dan apabila engkau menghendaki ada hambamu atau menghendaki hambamu tertimpa fitnah, faqbidni ilaika, maka wafatkanlah aku, cabutlah nyawaku untuk menghadapmu, ghaira maftunin, tanpa terkena fitnah. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Cukup nggih? Kita lanjutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat Ahmad di akhir doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha haqqun fadrusuha tsumma ta'allamuha." Sesungguhnya doa ini adalah doa yang benar, doa yang baik. Karena itu pelajarilah, pelajari, hafalkan. Tsumma ta'allamuha. Kemudian kaji maknanya. Yang ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan doa ini kepada umatnya. Dan doa ini memiliki sababul wurud. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat, "Atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin fil manam." Allah Subhanahu wa taala mendatangiku di tadi malam dalam bentuk yang paling indah waktu saya tidur. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah Subhanahu wa taala ketika dalam mimpi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, hal tadri bima takhtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperdebatkan oleh para malaikat? Qala qultu la. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya enggak tahu." Qala fa wada'a yatahu baina katifayya hatta wajadtu fardaha baina sadyayya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di dadaku sampai saya merasakan dinginnya tangannya di antara dua tetekku, di antara dadaku. Qala fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kemudian aku mengetahui seluruh isi langit dan seluruh isi bumi. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Ya Muhammad, hal tadri bima takhtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperdebatkan oleh para malaikat? Qultu na'am. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, saya tahu." Kemudian beliau mengatakan, "Fil kafarat." Yang diperdebatkan oleh para malaikat adalah mereka sedang diskusi tentang masalah kafarat. Kafarat, penebus dosa yang dimiliki oleh mereka yang berusaha untuk datang ke masjid di awal waktu. Kemudian dia diam di masjid sampai qomat dikumandangkan. Maka sejak dia berjalan menuju masjid, menyempurnakan wudu meskipun dia dalam kondisi tidak suka. Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin. Orang semacam ini ketika melakukannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Wa mata bi khairin, dan mati dalam kondisi yang baik. Wa kana min khati'atihi ka yaumin walatathu ummuh. Dan kesalahannya
diampuni sebagaimana ketika dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qul ya Muhammad fi salatika." Karena itu, bacalah doa ini wahai Muhammad dalam salatmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, "Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun." Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk untuk bisa mengamalkan seluruh kebaikan, meninggalkan seluruh kemungkaran, mencintai orang miskin, dan apabila engkau menghendaki akan menimpakan fitnah kepada para hambamu, faqbudni ilaika ghaira maftun, maka wafatkanlah aku dalam kondisi bebas dari fitnah. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, dari sababul wurud yang bisa kita baca bahwa doa yang tadi kita sampaikan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan Allah Subhanahu wa taala berpesan agar doa ini dibaca oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Kemudian sebelumnya tadi kita bercerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mimpinya. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya bi ahsani suratin, dalam wajah yang paling indah, dalam bentuk yang paling indah. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah bahwa yang namanya nabi, namanya manusia, memungkinkan untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala fil manam, dalam kondisi ketika tidur, dalam mimpi. Namun mereka tidak mampu untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat Allah fil yaqdhah, dalam kondisi sadar, tidak tidur. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah memohon kepada Allah, beliau berdoa memohon kepada Allah agar beliau sallallahu alaihi wasallam bisa melihat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka lan tarani walakin indur ilal jabal fa idza istaqarra makanahu fasawfa tarani." Kamu tidak akan mampu untuk melihatku, namun lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap seperti semula, dia tidak berubah, fasawfa tarani, maka nanti kamu bisa melihatku. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu takka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, gunung ini meledak. Kemudian wasara Musa saiqa, Musa yang melihat gunung dalam kondisi meledak langsung pingsan. Manusia yang memiliki mental sekuat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau itu tidak sanggup melihat gunung yang dalam kondisi kokoh, tegak berdiri, tiba-tiba spontan meledak. Maka apalagi ketika Musa alaihissalatu wassalam melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Jika gunung yang demikian besar, ketika ditampakkan wajah Allah kepadanya, dia langsung meledak, bagaimana lagi dengan manusia yang sangat kecil, yang sangat lemah, mereka tidak akan sanggup untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, manusia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sadar sampai sekelas nabi sekalipun. Namun dalam akidah Ahlussunnah memungkinkan bagi mereka, para nabi, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mimpi. Karena itu ini menjadi dalil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ataukah tidak? Jawaban yang benar adalah tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, beliau Mi'raj dengan jiwa dan raganya, tidak hanya dengan rohnya, termasuk badannya juga ikut dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam posisi Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sadar, tidak dalam kondisi tidur. Sehingga apakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah waktu Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah? Yang benar, pendapat yang benar tidak, dan ini dikuatkan oleh hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau pernah melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna ara." Ada cahaya yang menghalangi saya dengan Allah yang menjadi hijab. Anna ara, sehingga bagaimana mungkin saya melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, "Hadza hadithul al-manam al-masyhur
Wa man ja'alahu yaqdatan faqad ghalat. Hadis yang bercerita tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, ini adalah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tidur, ketika mimpi. Dan siapa yang memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Allah dalam kondisi sadar, tidak dalam kondisi tidur, faqad ghalata, ini sebuah kekeliruan. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang telah kita singgung, doa yang tadi kita baca adalah pesan dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar doa ini dibaca ketika salat. Terus kapan ketika kita membaca doa ini waktu salat? Padahal banyak gerakan di sana ketika salat. Ada dua posisi di mana kita bisa membaca doa dan memperbanyak doa ketika salat. Yang pertama ketika sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk membaca Quran ketika sujud dan beliau mengatakan wa ammas sujudu fa aktsiru fihi minat du'a fa qaminun ay yustajabu lahu. Ketika posisi sujud, perbanyaklah membaca doa karena berpeluang besar untuk diijabai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika menjelang salam. Selesai kita membaca tasyahud, kemudian sholawat, kemudian permohonan perlindungan dari empat hal, setelah itu kita iringi dengan berdoa sesuai dengan keinginan kita, sampai kita salam, yang disebut dengan waktu duburus sholat. Sebagaimana sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayyu du'ai asma, doa apakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, fi kulli duburis sholat. Doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah doa yang dibaca di dubur sholat, artinya di bagian penghujung sholat. Menjelang orang itu menyampaikan atau menjelang orang itu salam selesai sholat, dia memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama mengatakan bahwa boleh saja orang itu berdoa di posisi-posisi yang lain, termasuk andaikan ada orang yang berdoa dalam kondisi rukuk, ini tidak terlarang dan tidak sampai membatalkan salatnya. Karena seluruh isi salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha dzikrun wa du'a. Semuanya isinya adalah zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika dalam kondisi berdiri, kita diperbolehkan untuk berdoa. Ketika kita membaca surat, di tengah-tengah membaca surat, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca doa. Pada saat melewati ayat maghfirah, beliau mohon ampun kepada Allah. Ketika melewati ayat rahmat, beliau minta rahmat. Ketika melewati ayat yang bercerita tentang neraka, beliau memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka dan seterusnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya doa dalam salat bisa saja dibaca di posisi yang lain selain dua posisi yang tadi kita sebutkan. Namun yang paling khusus adalah dua posisi tadi, ketika sujud dan menjelang salam. Kemudian kita akan lihat bagaimana kandungan makna dari doa ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala empat hal yang itu semuanya penting bagi kehidupan manusia. Dan seperti yang kita ketahui, sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berdoa, beliau akan pilihkan doa yang paling jami', doa yang ringkas kalimatnya namun padat maknanya, mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana Aisyah pernah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minat du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang jami', doa yang kalimatnya ringkas namun kandungan maknanya luas. Wa yad'u ma siwa dzalika, dan beliau tinggalkan doa-doa yang selain itu. Karena itulah doa yang paling bagus yang bisa dibaca oleh seorang muslim adalah doa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Meskipun boleh saja ketika mereka membuat doa sendiri sesuai dengan apa yang kebutuhan yang mereka inginkan, hajat yang mereka butuhkan, karena kebutuhan manusia berbeda-beda, yang bisa jadi tidak dia ketahui bahwa di sana ada bentuk doa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau mungkin barangkali sama sekali tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan secara khusus untuk menyampaikan hajat seperti itu. Misalnya ada orang yang dia ingin agar anaknya sukses atau
atau dia ingin agar diberi kesehatan yang khusus, diberi kesembuhan dari penyakit tertentu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan doa yang rinci seperti itu. Namun boleh saja ketika ada orang yang dia mohon kepada Allah dengan menyebutkan hajatnya yang rinci sesuai dengan kebutuhannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu fi'lal khairat. Taufik dan hidayah agar aku bisa mengamalkan semua kebaikan. Karena manusia itu buta. Kita tidak tahu apa saja yang khair dan kita tidak tahu apa saja yang buruk. Kecuali setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum dhalun fastahduni ahdikum." Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian itu sesat, karena itu mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya akan aku berikan petunjuk kepada kalian. Yang ini menunjukkan bagaimana hidayah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu berbanding lurus dengan seberapa jauh keseriusan dia untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu di antara tanda orang itu akan mendapatkan hidayah dari Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik untuk banyak memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, "Idza ulima anna at-tawfiqa biyadillah." Setelah diketahui bahwasanya taufik itu ada di tangan Allah, la biyadil makhluk, bukan di tangan makhluk. Famiftahuha sidqul luju' wal iftiqar ilallah Subhanahu wa taala. Maka kunci untuk bisa mendapatkan hidayah dan taufik itu adalah kita benar-benar jujur, merasa butuh dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memohon taufik dan hidayah darinya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Faman utiya hadzal miftah," karena itu siapa yang sudah mendapatkan kunci semacam ini? Ada orang yang dia sering berdoa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah dibukakan kunci kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa saksikan dalam banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih banyak dibandingkan kita memohon kepada Allah untuk tambahan rezeki. Yang ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya hidayah. Sampai dalam banyak doa beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih banyak memohon kepada Allah hidayah dan petunjuk dibandingkan memohon kebaikan atau tambahan yang lainnya. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita, doa-doa kita, kendalikan doa kita untuk banyak memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita bisa lihat obsesi manusia itu dengan melihat doanya. Anda tidak perlu jauh melihat apa cita-cita orang. Lihat saja apa doanya. Karena apa yang didoakan itu mewakili obsesi terbesarnya. Kalau tiap hari dia hanya berdoa minta rizki, berarti obsesinya adalah rizki. Kalau dia tiap hari minta doa, minta nilainya baik, berarti obsesinya hanya seputar itu. Karena doa itu mewakili obsesi setiap orang. Karena itulah kendalikan doa kita. Doa itu mewakili obsesi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang yang obsesinya untuk sesuatu yang tinggi, uluwul himmah, yang cita-citanya besar, dibandingkan orang yang obsesinya rendahan. Ada banyak orang yang berdoa namun obsesinya karena dunia, isi doanya hanya untuk memohon dunia dan dunia. Kita tidak mengatakan ini doa yang terlarang. Namun akan lebih tepat ketika obsesi itu dikendalikan, keinginan besarnya itu dikendalikan, sehingga doa yang lebih banyak dia panjatkan bukan doa memohon dunia, tapi doa memohon kebahagiaan dunia dan akhirat, kedua-duanya. Salah satu di antara tanda obsesi yang baik ketika ada orang yang dalam berdoa dia lebih banyak mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk
dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kita baca tadi termasuk salah satu di antaranya. Kita memohon taufik kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan semua al khairat, semua kebaikan, dan dimudahkan oleh Allah untuk tarkal mungkarat, meninggalkan semua kemungkaran yang itu sangat sulit untuk bisa dilakukan oleh seorang hamba yang sangat lemah. Terlebih ketika mereka hidup di lingkungan yang penuh dengan potensi maksiat. Maka kita butuh pertolongan dari Allah, butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dari setiap godaan maksiat yang ada di sekitar kita. Motivasi kita untuk berbuat taat sangat rendah. Lingkungan kita juga tidak sangat mendukung untuk itu. Maka tidak ada cara yang lain untuk bisa menyelamatkan diri dari itu selain memohon bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini sebagai doa harian kita, dan bahkan kalau bisa kita baca dalam setiap sholat-sholat kita. Kemudian yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah, wa hubbal masakin. Dan aku minta kepada engkau ya Allah, hubbal masakin, perasaan bisa mencintai orang miskin. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar bisa mencintai orang miskin? Apa istimewanya sampai beliau mohon kepada Allah untuk bisa mencintai orang miskin? Dalam salah satu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam kondisi miskin. Wahsyurni ma'azumratil masakin, dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang-orang miskin. Kata para ulama, yang dimaksud dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta jadi miskin dalam doa ini adalah beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan sebagai orang yang rendah hati. Karena makna miskin itu ada dua. Yang pertama, miskin dalam arti fakir, tidak memiliki harta yang cukup untuk kebutuhannya. Dan yang kedua, miskin dalam arti dia dalam kondisi tenang, tidak sombong, rendah hati. Dan itulah yang dimaksud dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Hidupkanlah aku dalam kondisi miskin dan wafatkanlah aku dalam kondisi miskin. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah rizki, beliau pernah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau jadikan rizki Muhammad dan keluarganya itu rizki yang cukup, tidak kurang. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memohon kepada Allah kekurangan dalam masalah kebutuhan hidupnya. Lalu apa yang dimaksud beliau minta jadi miskin? Maksudnya adalah beliau mohon kepada Allah agar hidup itu tidak sombong, hidup yang rendah hati, bukan seperti hidupnya para raja yang mereka menyombongkan dirinya. Kemudian dalam doa ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta hubbal masakin, sehingga di situ ada dua makna. Yang pertama adalah beliau memohon kepada Allah untuk bisa mencintai orang yang rendah hati. Sehingga beliau tidak kumpul bersama orang-orang yang sombong. Atau makna yang kedua, beliau mohon kepada Allah agar bisa mencintai orang yang memang tidak punya harta, miskin secara fisik, tidak punya harta. Kalau makna yang pertama, kita bisa memahami. Setiap orang suka dengan orang yang rendah hati, apabila dia, apalagi ketika dia orang baik. Terus bagaimana dengan makna yang kedua? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah untuk mencintai orang miskin yang tidak punya harta. Orang miskin dalam arti orang yang tidak punya harta. Dijelaskan oleh para ulama bahwa umumnya manusia itu mencintai orang lain, mencintai sesuatu. Umumnya orang itu mencintai sesuatu ketika yang dicintai itu bisa memberikan manfaat kepadanya. Betul tidak? Betul ya? Orang itu akan mencintai sesuatu ketika yang dicintai itu bisa memberikan manfaat kepadanya. Akan sangat aneh ketika ada orang yang mencintai sesuatu, sementara yang dicintai tidak bisa memberikan manfaat baginya. Sehingga ketika ada orang yang mencintai sesuatu, sementara yang dicintai tidak bisa memberikan manfaat baginya, pasti di situ ada latar belakang yang lain. Di situ ada latar belakang yang lain sampai dia mencintai sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.
Nah, disinilah kita tahu rahasia mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah agar bisa mencintai orang miskin. Kalau kita kumpul sama orang miskin, manfaatnya apa, Pak? Sementara mereka tidak punya harta, bahkan mereka kekurangan, mungkin kalau kita kumpul kepada mereka, kumpul bareng mereka, justru makin tombok. Seling keluar sesuatu untuk memberikan santunan kepada mereka. Namun ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mohon kepada Allah agar bisa mencintai orang miskin, padahal bisa jadi mereka sama sekali tidak bisa memberikan manfaat bagi kita. Sehingga ketika ada orang yang mencintai orang miskin, ini menunjukkan bahwasanya dia mencintai mereka, orang-orang miskin tersebut, bukan karena latar belakang dunia, bukan karena masalah manfaat dunia, tapi karena latar belakang akhirat. Sehingga maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah hatiku bisa mencintai orang miskin, artinya jadikanlah hatiku bisa mencintai sesuatu yang cinta itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa diharapkan dari manfaat dunia. Namun dia mohon kepada Allah agar bisa mencintai mereka, agar cinta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka itu cinta karena akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata cinta karena dunia. Itulah rahasia mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar beliau bisa mencintai orang miskin. Kemudian yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Dan apabila engkau menghendaki akan menimpakan fitnah kepada hambamu, maka wafatkanlah aku ya Allah dalam kondisi tidak terfitnah. Yang namanya fitnah dalam hidup itu pasti. Dan besar kecilnya fitnah ujian yang dialami oleh manusia berbeda-beda. Semakin jauh zaman dari zaman nubuwah, maka semakin besar potensi fitnahnya. Terkadang ada sebuah zaman yang fitnahnya sangat besar. Terutama ketika masyarakat dalam kondisi tidak tenang. Perebutan kekuasaan atau kondisi yang lainnya, atau muncul aliran sesat yang baru, kemudian banyak orang yang terpengaruh, sehingga potensi fitnahnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini, apabila engkau menghendaki akan adanya fitnah yang tertimpa bagi hambamu, maka kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan tanpa mendapatkan fitnah itu. Dalam arti kita dijaga oleh Allah untuk terhindar dari fitnah sampai mati. Dalam arti kita mohon kepada Allah agar dijaga dari fitnah sampai mati. Di sana banyak orang yang rame-rame berebut kekuasaan. Ada yang demo, ada yang ditangkap polisi, ada yang dipenjara, dan beraneka ragam kondisi manusia. Di sana banyak orang yang terbunuh karena masalah fitnah. Di sini banyak orang yang sesat karena masalah fitnah. Yang itu datang seperti gelombang. Pada saat manusia sudah masuk, sulit untuk bisa keluar. Maka dalam doa ini kita mohon kepada Allah. Andaikan kondisi itu akan terjadi dan menimpa umat manusia, kita berdoa kepada Allah, wafatkanlah aku ya Allah sebelum keadaan itu datang. Atau jauhkanlah aku ya Allah dari kondisi semacam ini, sehingga aku bisa meninggal dalam kondisi bersih dari fitnah. Karena itulah hadirin dimakan Allah, manusia itu semakin jauh dari fitnah, kondisi agamanya akan semakin bagus dibandingkan mereka yang banyak terkena fitnah. Sehingga para ulama ketika menjelaskan perbedaan pendapat yang dialami oleh para sahabat di zaman khilaf yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, mereka menyebut di sana ada 3 tingkatan manusia. Yang pertama, tingkatan paling tinggi adalah mereka yang menolak perang sama sekali. Tidak mau perang dan lebih memilih untuk uzlah, meninggalkan diri. Tidak mau berpihak kepada Ali dan tidak mau berpihak kepada Muawiyah. Ini disebut para ulama sebagai kondisi yang paling tinggi. Kemudian yang bawahnya adalah mereka yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang paling bawah adalah mereka yang berpihak kepada Muawiyah. Ini semuanya khilaf. Namun dalam masalah khilaf ada yang lebih mendekati kebenaran dan ada yang kurang mendekati
kebenaran. Yang paling mendekati kebenaran adalah mereka yang menghindari khilaf ini dengan tidak berperang, tidak ikut campur terhadap masalahnya Ali maupun Muawiyah. Dan ini dialami oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Makanya ketika beliau menjabat sebagai khalifah pengganti ayahnya, yang dilakukan oleh Hasan apa? Beliau serahkan tampuk kekhalifahannya kepada Muawiyah dalam rangka menyatukan kaum muslimin. Hasan tidak bersikap seperti Ali yang memerangi pasukannya Muawiyah. Namun Hasan lebih merelakan agar kekuasaannya diambil oleh Muawiyah, diserahkan kepada Muawiyah. Yang penting darah kaum muslimin selamat. Dan ini a'lal manazil. Ini tingkatan yang paling tinggi. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Hasan karena beliau mendamaikan dua kubu yang saling sengketa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Hasan sebagai apa? Sebagai sayyid. Inna bani hadza la sayyidun. Sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. La'allallaha yuslihu bihi bainan nas. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan melalui Hasan bin Ali dua kubu manusia yang saling sengketa. Yang ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia semakin jauh dari fitnah, semakin menghindar dari fitnah, kondisinya akan semakin baik dan semakin sempurna agamanya dibandingkan mereka yang mendekat kepada fitnah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau, dalam banyak ajaran beliau memberikan panduan kepada para sahabat agar mereka banyak memohon pertolongan dari Allah dan perlindungan dari Allah agar terhindar dari fitnah. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, atau dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ta'awwadzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Perbanyaklah kalian berlindung kepada Allah dari fitnah, baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang tidak nampak. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu 5 menit kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustaz Aminur Baitz yang telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian. Bisa dikedepankan ya kotak pertanyaannya. Kami bacakan Ustaz ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kemudian pertanyaan-pertanyaan di sini memang kelihatannya ada beberapa yang tidak sesuai tema. Tidak mengapa ya Ustaz ya. Dan bisa sekalian Bu ya, nanti bertanya sebanyak-banyaknya nanti dimasukkan dalam kotak. Ada kotaknya yang lagi jalan lagi. Nanti kalau tidak bisa kita jawab di sini, Ustaz belum bisa jawab di sini, insya Allah nanti dijawab di konsultasi syariah. Kita bacakan Ustaz yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berdoa dalam sholat dengan bahasa Indonesia selain Arab? Karena tidak hafal dalam bahasa Arab. Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya. Apakah boleh berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab? Ada perbedaan ulama dalam memandang masalah ini dan pendapat yang paling bagus adalah pendapat yang disampaikan oleh Dr. Soleh Al-Fauzan. Beliau mengatakan bahwa doa dengan selain bahasa Arab dibagi jadi dua. Bagi mereka yang yuhsinul Arabiyah, yang bisa berbahasa Arab, maka tidak boleh berdoa dalam sholat kecuali dengan berbahasa Arab.
Namun bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik, sementara dia butuh untuk mengucapkan doa itu, untuk membaca doa itu, dia boleh membaca doa itu dengan bahasa yang dia pahami. Dia misalnya lagi butuh apa? Ini lagi pilek, kemudian atau lagi musim debu, atau lagi musim asap, terus dia minta kepada Allah dalam sholatnya. Ya Allah, hindarkanlah kami dari bahaya asap. Itu bahasa Arabnya bagaimana? Kalau dia ngarang sendiri kayaknya nanti kerepotan. Daripada nanti keliru, diucapkan saja pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang dia pahami. Maka jawabannya, kalau dia tidak bisa menggunakan atau mengungkapkan doa ini dengan bahasa Arab, tidak jadi masalah, dia baca doa itu dengan bahasa yang dia pahami. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, apakah mani termasuk dalam benda najis? Kemudian ya selanjutnya senada Ustaz, wadi atau cairan kental yang keluar setelah buang air kecil itu apakah juga termasuk di dalam najis? Mohon penjelasan Ustaz. Mani pendapat yang kuat bukan termasuk barang najis atau bukan termasuk cairan yang najis dengan dalil Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, pernah membersihkan mani yang ada di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara dikerik. Dengan cara dikerik dan itu mani kering. Yang namanya membersihkan dengan cara dikucek dan dikerik dalam kondisi kering, tentu saja kita bisa pastikan bekasnya masih ada. Dan kesimpulan dari hadis ini bahwa mani itu suci karena hukum asal dalam membersihkan najis adalah menggunakan air. Kita tidak menggunakan cara yang lain dalam membersihkan najis kecuali jika di sana ada dalil atau dalam kondisi ketika di sana tidak ada air. Selama masih ada air, membersihkan najis harus menggunakan air. Sementara di sini Aisyah hanya dengan cara mengucek dan mengerik, yang itu bisa kita pastikan beliau punya air namun tidak digunakan. Yang kedua, sisa mani dalam kain itu masih ada. Kemudian yang kedua tentang wadi, apakah wadi itu najis? Wadi disamakan dengan madi, dan wadi itu pasti keluar mengiringi air kencing. Karena itu wadi dihukumi oleh para ulama sebagai benda najis. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan, sangat jelas ya ibu-ibu. Jadi mani tidak najis ya Ustaz ya? Tidak najis. Kemudian wadi? Wadi najis. Najis. Kita lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya telepon di dalam kamar mandi? Waalaikumsalam. Berbicara di dalam kamar mandi, ulama sepakat dilarang sebagaimana keterangan An-Nawawi. Baik berbicara dengan orang yang ada di luar atau dengan menggunakan telepon. Jadi kalau teleponnya bunyi di kamar mandi, ya dihindari untuk diangkat. Nanti ditunda ngangkatnya setelah keluar. Karena itu juga disarankan bagi Anda yang punya ring HP dengan suara murattal atau suara adzan atau di situ mengandung pujian nama Allah Asmaul Husna, maka tinggalkan, hindari yang seperti ini. Karena jangan-jangan ketika kita membawa HP di dalam kamar mandi, tiba-tiba ada yang nelpon, ternyata keluar bunyi suara Syekh Sudes. Syekh Sudes ngaji di kamar mandi. Atau bunyi adzan. Atau Asmaul Husna, ada orang dzikiran di kamar mandi. Nah ini tempat yang tidak selayaknya untuk dilakukan seperti itu. Iya. Termasuk dilarangnya mungkin Ustaz menggunakan ringtone dengan ini ya Ustaz. Ringtone dengan suara Al-Qur'an atau suara adzan ini sebaiknya dihindari. Baik. Kita lanjutkan Ustaz. Mohon pertanyaannya yang lain ya. Tolong ibu-ibu ya diedarkan kotak pertanyaannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Apakah riya yang tidak disadari bisa menghapus pahala amal ibadah kita? Bagaimana
mengatasi musibah riya ini? Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya. Ada banyak sekali penyakit hati yang itu muncul tanpa diundang, tiba-tiba terlintas dalam batin kita. Ini tidak hanya dialami oleh manusia seperti kita, bahkan dialami oleh para sahabat. Bahkan tidak hanya dalam masalah riya, sampai dalam masalah syirik kecil sekalipun, terkadang sahabat mengalaminya. Kita bisa lihat bagaimana ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita tentang tiyarah, tatayur. Nabi SAW mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu syirik, tiyarah syirik, beliau ulangi 3 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wa ma minna illa. Hampir semua di antara kami, yaitu para sahabat, illa mereka tertimpa tiarah ini. Padahal sahabat kita tidak bisa bandingkan imannya mereka dengan iman kita. Meskipun demikian, perasaan syirik kecil tiarah ini kadang muncul dalam diri mereka. Namun lintasan batin semacam ini oleh para sahabat dilawan dengan cara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, illa annallaha adhabahu bitawakkuli. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala hilangkan perasaan tiarah ini dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hadirin dimakan Allah, semua penyakit hati yang itu muncul terlintas dalam batin kita, maka di sana ada yang dihukumi dosa dan ada yang tidak dihukumi dosa. Termasuk di antaranya hasad, riya, sum'ah, apalagi iri, benci dan seterusnya. Di situ ada yang dihukumi dosa dan ada yang dihukumi tidak dosa. Termasuk sampai perasaan merasa sial, takut sial karena sebab tertentu, tiaroh. Ada yang dihukumi dosa, ada yang dihukumi tidak dosa. Kalau sebatas lintasan batin, tiba-tiba dia datang muncul dalam diri kita, kemudian kita lawan, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Lintasan riya atau lintasan tiaroh itu dilawan, maka semacam ini tidak dihukumi dosa, tidak dihitung. Tapi ketika lintasan itu muncul dalam diri kita terus dirawat, malah dibanggakan, malah dinikmati, sudah tahu hasad, malah dibesar-besarkan hasadnya, bahkan mungkin dia ingin berusaha untuk mewujudkan irinya itu dengan menyakiti temannya, maka yang semacam ini dihukum dari amal batinnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas pertanyaannya, jawaban-jawaban yang diberikan. Ini kesempatan yang bagus sekali Ibu-ibu ya. Kita langsung bertanya dan langsung dijawab oleh Ustaz Aminur Baits yang mengelola atau membina konsultasi syariah. Biasanya nanya dulu lama baru dijawab Ustaz. Ini langsung alhamdulillah. Kita lanjutkan Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukum asuransi jam sostek, apakah ada riba? Hasil yang diterima dari jam sostek, 1. Pokok tabungan, 2. Dana pengembangan. Pertanyaannya, apakah dana hasil pengembangan termasuk riba? Kemudian jika iya, digunakan untuk apa saja? Diinfakkan atau bagaimana? Wah, ini satu dohor sendiri, Sat. Mohon penjelasannya. Silakan, Sat. Ini sebenarnya masalah yang agak rumit jika... harus dibayar dalam waktu yang singkat ya. Jadi prinsipnya seperti yang kita ketahui, asuransi kita membayar premi, namun nanti mendapatkan klaim yang bisa jadi lebih besar, atau jika kita tidak mengajukan klaim, maka uang kita hilang, atau dibayarkan seperti yang kita pernah berikan dalam bentuk premi, dibayarkan sesuai premi yang kita bayarkan. Sehingga dalam asuransi kita bisa pastikan di sana ada unsur pertama, goror, tidak jelas. Dan inti dari gharar sebagaimana kata Syekhul Islam adalah al gharar adalah jahilatul akibah.
kondisi ketika ujung akhirnya itu tidak bisa kita pastikan apakah menguntungkan ataukah merugikan dalam waktu yang sangat singkat atau tidak jelas ini nanti bisa menghasilkan tambahan atau bahkan mengurangi harta kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli semacam ini atau transaksi yang di situ ada unsur gharar. Kemudian yang kedua, ketika kita menerima klaim dari pihak asuransi, bisa dipastikan klaim yang kita terima lebih besar daripada premi yang kita bayarkan. Yang di sini diistilahkan dana pengembangan. Ini uang siapa dana pengembangan ini? Tentu saja uang orang lain. Dan setiap utang yang kita berikan kepada orang lain yang itu menghasilkan tambahan dan manfaat, statusnya riba. Sehingga bagaimana kalau kita terlibat dalam asuransi yang tidak bisa kita hindarkan, seperti jam sostek yang itu menjadi kewajiban bagi setiap karyawan. Maka kalau itu tidak bisa kita hindarkan, kemudian kita mau mengajukan klaim, kita hanya boleh menerima nilai klaim yang kita ajukan sama dengan besar premi yang kita bayarkan. Terus bagaimana ngitungnya? Ya pintar-pintar saja ngitung. Kalau sudah terlibat asuransi, mulai dihitung berapa premi yang sudah kita bayarkan. Sehingga nasabah berkewajiban untuk ngitung agar dia tahu berapa nilai uang yang dia bayarkan. Dan hanya sejumlah itu yang boleh dia terima. Lebih dari itu, statusnya uang orang lain, uang riba. Kalau diberikan secara sukarela dari pihak jam sostek, kita nggak bisa nolak, nggak bisa kita kembalikan. Boleh diterima atau tidak? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh diterima dan ini pendapat jumhur. Ada yang mengatakan tidak boleh diterima, ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Kalau kita mengambil pendapat jumhur ulama mayoritas boleh diterima, maka uang itu bisa kita bawa dan kita salurkan untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kegiatan sosial keagamaan. Kecuali Syekh Jibril, kecuali sebagian ulama yang melarang untuk dipakai masjid. Jadi boleh dipakai untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, namun selain masjid. Tapi kalau Syekh Jibril, beliau membolehkan digunakan untuk masjid. Wallahu a'lam. Iya, terakhir ya Ustaz. Terima kasih jazakallahu khair Ustaz atas jawaban yang diberikan. Ini pertanyaan yang terakhir masih berkaitan, kelihatannya enggak puas ya dengan jawaban yang tadi. Mengenai larangan berbicara di kamar mandi tadi, bagaimana dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mandi dalam satu bejana dan bersenda gurau. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ya, ini pengecualian yang diperbolehkan. Boleh ngobrol di dalam kamar mandi dengan orang yang mandi bareng dengan kita. Kalau dia mandi bareng sama bayinya, yang ngobrol sama bayinya. Dia mandi bareng sama anaknya, yang ngobrol sama anaknya. Kalau sama pasangannya, suaminya atau istrinya, dia boleh ngobrol dengannya. Hanya ini yang diperbolehkan. Kalau ngobrol dengan yang ada di luar, tidak boleh. Kalau berinteraksi dengan yang ada di luar, boleh tidak? Boleh. Ya. Yang penting tidak sampai ngobrol. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hatim dengan anaknya, Ibnu Abi Hatim. Abu Hatim yang ahli dalam masalah rijal, ahli dalam masalah sanad hadis, beliau guru anaknya sendiri, Ibnu Abi Hatim. Dan anaknya sangat banyak mengambil ilmu dari bapaknya, sampai setiap kesempatan bapaknya itu dimanfaatkan oleh anaknya untuk diambil ilmunya. Sampai pun ketika bapaknya buang hajat. Ibnu Abi Hatim kalau bapaknya lagi buang hajat, maka beliau nongkrong di depan pintu toilet, terus sambil baca buku, disuarakan dengan keras. Minta dikoreksi oleh bapaknya. Nanti kalau keliru digedor pintunya. Suruh ulangi lagi, baca lagi, keliru lagi digedor lagi. Dan begitu seterusnya. Bagaimana semangat ulama di masa silam, seorang anak yang sangat semangat untuk mencari ilmu dari bapaknya,
sampai dalam kondisi buang hajat waktunya tidak disia-siakan. Biasanya kalau kita buang hajat berapa menit, Pak? Kalau diare lebih lama ya, mungkin bisa setengah jam. Kalau dia lagi normal mungkin cuma 10 menit, itu tidak disia-siakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim untuk mengambil ilmu dari bapaknya. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.